sekitar 3 tahun yang lalu atau tahun 2019, teman-teman kita dari BWA juga sudah menyalurkan Al-Quran di rumah Quran kita, rumah Quran Al-Mustaqim Talabib Bima NTB ini. Dan alhamdulillah Al-Quran tersebut sungguh sangat dimanfaatkan oleh anak-anak dan generasi kita. Namun berjalannya waktu, sering digunakan oleh anak-anak kita, Al-Quran tersebut sudah banyak yang rusak dan mungkin perlu untuk diganti. Dan inilah harapan kami kepada teman-teman dari BWA untuk bisa menyalurkan dalam waktu dekat untuk anak-anak kita ini insyaallah. Mengingat anak-anak kita ini kita lihat Al-Qur'annya sudah sangat luar biasa sekali, dan semoga ini jadi perhatian buat teman-teman dari BWA. Terima kasih banyak atas segala perjuangan kita semuanya. Ini merupakan perjuangan yang sangat luar biasa sekali. Insyaallah kami akan tetap istiqomah dalam memperjuangkan generasi kita ini, mencetak generasi Al-Qur'an. Tapi bagaimanapun juga kami perlu backingan, kami perlu dukungan terutama dari teman-teman BWA di dalam masalah Al-Qur'an.